Kalisul Consultant memang gempak. Perasaan saya selama 3 hari ini memang sangat best sebab ada banyak aktiviti yang dilakukan lah, macam aktiviti outdoor. Sangat best dan dia ada banyak permainan yang kami buat selama 3 hari ini. Perasaan saya, saya dapat belajar banyak perkara daripada abang-abang Fesi dan saya dapat menghabiskan masa saya dengan lebih efisien dan melakukan aktiviti yang lebih berfaedah berbanding di rumah. Saya rasa macam camp ni lain lah. Hari pertama kita orang main game pengkhianat bersama Kak Aini. Game pengkhianat tu ialah Kak Aini kata kita kena percaya satu sama lain. Walaupun kita baru jumpa orang tu, tapi kita dah jadi kawan lah. Kita dah buat ice breaking, main ice breaking Avengers. Belajar macam-macam lah daripada seorang ceramah yang datang. Dia TikTok famous. Nama penceramah tu Kak Aini. Dia ajarlah kita pasal macam mana pornografi boleh merosakkan diri kita. Apa dosa yang kita dapat sedangkan kita tak tahu. Macam dosa daripada mata, telinga, tangan, kaki. Saya yakin perkara yang diterangkan oleh Kak Aini itu dapat membantu remaja seperti kami ini untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Sungai beracun ni kita perlukan kerjasama dan pemikiran yang tinggi, macam aras, lebih daripada aras kibat. Sungai beracun ada macam-macam round, bermula daripada 2 kertas, 1 kertas dan separuh kertas. Kita daripada sungai beracun ni kita dapat belajar perbincangan di antara kumpulan dan kerjasama lagi. Al-Fatih Combat ni game yang sangat hebat sebab game yang main tembak-tembak dan kami dapat relatekan dengan perang Israel Palestin. Apabila saya main tu dapat susun strategi macam mana nak berjaya dan cara-cara untuk mengalahkan pihak lawan. Bro Afiq, dia tak sama macam penceramah lain. Bagi saya, saya selalu je dengar penceramah-penceramah dari sekolah rendah sampai sekolah menengah ni, selalu je dengar penceramah. Tapi dengan Rafiq ni, dia relate dengan saya. Cara dia cakap tu macam, oh wow, Caleb Soul Consultant ni dia ada sediakan abang-abang dan kakak-kakak Fesi yang mesra. Kita macam boleh berinteraksi dengan diorang dengan baik lah. Tak ada rasa awkward macam mana pun sebab diorang memang mesra. Menawarkan diri saya lah untuk menjadi wakil bagi mematahkan sebatang pensel menggunakan jari kelingking saja. Perkara tersebut macam mustahil, tapi selepas abang tersebut mengajarkan seperti satu formula lah untuk buang biawak. Biawak ni macam orang kata kita punya mindset negatif kita. Kita perlu buang perkara tu, kita perlu yakin dengan diri kita, kita boleh buat. So saya buang perkara tersebut, abang tu ajar buang perangai negatif dalam kepala kita. Dan alhamdulillah lah, lepas abang tu ajar saya macam tu, saya dapat batang sebatang pensel menggunakan jari kecil ni. My conclusion is, kita ni hidup di dunia bukan hidup seorang. Kita hidup ramai-ramai sama manusia. So kita perlu ada sikap bekerjasama dan bertoleransi antara manusia. Okay.
Calib Consultant the best ever. Calib Soul Consultant memang terbaik. Calib Soul Consultant memang gempak.